dipancarluaskan langsung dari jalur media sosial. Dusun Rangso Timur, Desa Sigar Pejalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Inilah Radio Urapura, Radio Rasa TV. Baik, masih bersama saya Heru sebagai pemandu acara untuk acara talk show ya di pagi hari ini Minggu 3 Juli 2022 dengan tema kita Kurikulum Merdeka ya, yang tentunya hadir bersama kita seperti dari awal tadi Bapak Muhammad ya. Iya, Muhammad. Bapak Muhammad Fathur Rahman SPD ya, Kepala Sekolah SMN 1 Kayangan ya ya. Yang tentunya dari tadi sudah banyak sekali bahasan kita terkait dengan kurikulum merdeka ya Pak Fathur ya. Tentunya seperti yang disampaikan, seperti yang sudah dipelurkan oleh Pak Fathur, dari 2021 tadi ada sekitar 2500 sekolah dari awal sudah ikut pada program ini ya, program ya, kurikulum merdeka. Nah, seiring perjalanan di tahap kedua itu masuk lagi 7500 ya, sehingga jumlah pada 2021 sebanyak 10.000 ya Pak Fathur ya, 10.000 sekolah yang ikut pada program kurikulum merdeka. Sedangkan di 2022 itu yang sudah mendaftar ada sekitar 100.000 sekolah ya seluruh Indonesia yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut bergabung pada kurikulum merdeka. Ini luar biasa ya peningkatan yang signifikan kalau kita lihat. Kemungkinan sekolah-sekolah yang lain lihat dampak yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah dari awal seperti SMA 1 Kayangan itu kan sudah dari awal 2021 ya. Bahkan di program awal ya Pak Fathur ya sudah ikut bergabung ya, ya, untuk SMN 1 Kayangan. Tentunya seperti apa yang disampaikan tadi, kemungkinan rekan-rekan guru atau siswa sudah mencatat ya apa yang menjadi bahasan kita, apa yang sudah kita pelurkan, ilmu-ilmunya tadi sudah mencatat. Kalau ingin bertanya silakan nanti di 083-832-915-432. Sekali lagi Anda bisa ikut berinteraktif nanti di 083-832-915-432 ya, ikut bertanya, mungkin ada hal-hal menarik yang harus disampaikan atau mungkin ada hal yang belum dipahami ya oleh para guru untuk masuk di sistem ini, silahkan aja nanti masuk di Pak di acara ini bertanya langsung nanti nanti Pak Fathur akan memberikan apa ya solusi ya, ya. Kemungkinan sistemnya masuk seperti apa gitu. Nah, Pak Fathur pengalaman dari awal kan, yang jelas harapan kita di 2024 nanti semua sekolah seluruh Indonesia sebanyak sekitar 200 atau 300 ribu sekolah dari PAUD sampai SMA itu dan madrasah aliyah itu wajib diwajibkan akan ikut bergabung ya untuk memberikan ruang kemerdekaan terhadap siswa dan guru untuk mengikuti proses belajar dan mengajar di setiap sekolah ya Pak Fathur ya, luar biasa ini. Oke Pak Fathur, dari bahasan kita tadi so pasti ada hal-hal yang sangat urgent, sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada audien kita, kepada masyarakat yang lagi pada menonton live show kita, talk show kita di hari ini. Jadi roh untuk kurikulum merdeka ini seperti apa Pak Fathur? Ya, boleh saya jelaskan lah bahwa karena terjadi perubahan kurikulum, tentu terjadi beberapa komponen ya. Misalkan kita ulang kembali ya tentang kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 tadi saya katakan bahwa di sana ada pemisahan secara tegas antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, keterampilan kan gitu. Nah, ketika sikap, pengetahuan dan keterampilan dipisah secara tegas, makanya di breakdown menjadi pembelajaran, juga dipisah-pisah lagi. Ya. Kemudian sampai di breakdown menjadi penilaian, menjadi rapor, itu juga dipisah-pisah lagi. Sehingga di rapor itu muncul yang namanya nilai sikap ada, nilai pengetahuan ada, nilai keterampilan juga ada, gitu kan. Nah, sekarang kurikulum merdeka ini
paradigmnya berbeda. Jadi ya, sikap pengetahuan keterampilan tadi yang dipisah-pisah itu sekarang disatukan kembali. Dirangkum ya. Iya, dirangkum menjadi satu. Jadi satu. Jadi nanti tidak ada lagi nilai sikap, tidak ada lagi nilai keterampilan, tidak ada pengetahuan, nilai cuma pengetahuan satu nilai saja kan. Iya, iya, iya. Nah, dari tiga item itu nanti di kurikulum Merdeka jadi cuma satu nilai. Iya, ya, satu saja. Tidak sikapnya lain, pengetahuannya beda, iya, keterampilannya beda, iya, tidak ya, jadi tidak, jadi satu ya, iya, jadi satu nilainya ya. Misalnya di matematika ya 80 gitu aja. Iya, iya. Kalau dulu kan keterampilannya 80, mungkin pengetahuannya 90, beda-beda dulu kan, sekarang enggak. Nah, sekarang paradigmanya itu yang muncul konsep baru sekarang itu adalah ini tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Iya, yang disebut dengan profil pelajar Pancasila gitu kan. Iya, iya, iya. Tadi mungkin sudah saya jelaskan bahwa karakter dari dulu sudah dibentuk sebenarnya dari zaman Orde Baru sudah, iya, karakter sudah mulai dibentuk. Sudah dibentuk di situ, dari zaman SBY dulu ada istilah 18 karakter bangsa. Iya, iya. Ada mulai gotong royong, sudah ada. Kemudian zaman Habibie juga sudah ada, itu yang namanya keterpaduan antara IPTEK dan IMTAK sudah ada. Kemudian zaman Anies Baswedan juga sudah ada, namanya penumbuhan budi pekerti. Nah, zamannya Pak Muhajir ada lagi PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, sekarang muncul yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa bedanya? Apa sekedar perubahan istilah? Tidak. Nah, kalau dulu karakter itu hanya disampaikan sambil lalu, hanya diselip-selipkan gitu ya. Iya, tidak diberikan ruang untuk langsung terlibat di situ ya, pembentukan karakter itu. Jadi pembelajarannya dulu tidak jelas seperti apa gitu kan, anak dibentuk jadi seperti apa. Ambur gitu. Ya, ambur iya, ya. Masih kabur lah gitu ya, iya, masih iya, kabur, iya, masih samar-samar gitu kan. Nah, sekarang untuk profil pelajar Pancasila ini diberi alokasi khusus 20-30% untuk melaksanakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila ini gitu. Dari 100% sistem belajar di situ ada 30%, 20-30% yang diberikan khusus ya, ruang untuk membentuk karakter itu sendiri. Iya, betul. Nah, kalau dulu katakanlah kalau di SMA itu kan 42 jam per minggu kan? Iya, iya. Kalau dulu ya full untuk intrakurikuler itu, full untuk di kelas. Di kelas, di kelas kan, ya. Nah, sekarang itu kalau dulu 42, sekarang yang untuk tatap muka regulernya 34 JP, selebihnya 12 JP itu untuk pembentukan karakter tadi itu. Ya, gitu. Ya, ya, itu bedanya kan, bedanya. Jadi ada ruang yang disiapkan khusus sebanyak 12 jam ya per minggunya untuk pembentukan karakter. Iya, betul. Itu kalau dihitung kurang lebih ya sekitar 25% lah, seperempat dari alokasi 100% itu ya. Kan. Ini bedanya kan gitu. Jadi kalau dulu hanya sambil lalu, hanya selintas-lintas, sekarang enggak diberi alokasi khusus. Nah, itu bedanya. Tetapi perlu diingat bahwa profil pelajar Pancasila ini bukan mata pelajaran, bukan mata pelajaran. Nah, di samping ada profil ini yang merupakan karakter ya, yang harus dibentuk kepada siswa, ada juga yang namanya mata pelajaran gitu kan. Mapel. Mapel. Kemudian kompetensi-kompetensi yang disampaikan oleh guru kepada siswa disebut dengan capaian pembelajaran. Kalau dulu namanya kompetensi dasar. Jadi dulunya ini sama esensinya. Jadi capaian pembelajaran itu adalah mata pelajaran sebenarnya. Tetapi dalam perumusan apa yang mau disampaikan itu secara global, secara umum atau sering disebut gelondongan, beda dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 sudah rinci sekali, sudah rinci, guru tinggal make. Itu sudah ada ketentuan ya pada 2013. Iya, tapi itu, sekarang ini diberikan bentuknya gelondongan. Lalu guru aja mengemasnya seperti apa tergantung kondisi sekolah gitu kan. Nanti kalau anak di Jakarta itu beda dengan anak di Kayangan gitu kan. Mungkin di sana supportnya bagus, kemampuannya bagus, IT-nya canggih-canggih gitu kan, ya tujuannya mungkin lebih tinggi, wah, harus bisa ini, bisa. Tapi kalau di Kayangan ya mungkin beda lagi. Itulah makanya di sini letak kebebasannya, letak fleksibilitasnya gitu kan. Jadi capaian pembelajaran itu gelondongan, nanti dijabarkan sendiri oleh guru masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tentu di Jakarta beda dengan di NTB gitu kan. Di NTB beda dengan Lombok Utara. Iya, selama ini kan kita pukul rata itu kan, coba ujian nasional itu kan. Iya. Di Papua
dengan di Jakarta beda siswanya, tapi tesnya sama ya. Jam ujiannya juga sama. Sama, kan? Nanti otomatis kalah terus. Iya. Istilahnya ini Mike Tyson dia. Nggak ada kesempatan, ada apa diberikan ruang untuk bagaimana bisa mengembangkan metode-metode terkait dengan kearifan lokal itu sendiri begitu. Hanya dipatok begini loh dari pusat sampai di daerah wajib melaksanakan kalau di 2013 itu begitu. Kan jadi KD-KD itu sudah kaku, tidak boleh dikurangi, tidak boleh tambah, punya itu laksanakan kan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan global, nanti karena nanti global nanti namanya capaian pembelajaran itu global ya, nanti guru-guru mengemas sendiri gitu kan, tergantung dari kondisi sekolah, tergantung kemampuan peserta didik, kemampuan kondisi sarana prasarana, tergantung dari kesiapan guru SDM-nya kan gitu nah, gitu kira-kira kan jadi ada dua macam tadi kan profil pelajar Pancasila ini dengan merupakan capaian belajar itu karakter yang harus ditanamkan kepada siswa, dan capaian pembelajaran yang merupakan mata pelajaran gitu kan. Maka ini ketika guru itu mengajar ya tentunya dua hal yang disiapkan gitu kan. Perencanaan pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang saya sebut tadi proyek gitu ya. Kemudian perencanaan pembelajaran yang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran pada mata pelajarannya tadi itu kan gitu. Jadi inilah rohnya kurikulum merdeka itu, pokoknya karakter itu diberi alokasi khusus ya. Tidak seperti kurikulum sebelumnya. Ya, gitu ya. Kan? Ada keleluasaan, ada ruang yang disiapkan untuk kalau di kurikulum merdeka ini kan ada ruang yang diberikan kepada siswa murid untuk mencapai apa yang disebut dengan apa tadi itu? Ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu. Ya. Sahabat urap-urap yang ingin berinteraksi silahkan aja ikut bergabung bersama kami di 085 832 915 432, kami persilahkan ya melalui WhatsApp kami. Tadi nih Pak, sebelum ada penelpon tadi ada, saya sempat membaca tadi sebelum ada persoalan tadi ya. di kurikulum merdeka ini apakah mapelnya itu ada penambahan atau ada pengurangan nggak tadi? Sempat saya baca tadi Begini, untuk mata pelajaran itu pada umumnya tidak berubah. Umumnya tidak berubah, cuma dimodifikasi dikit lah gitu Contoh begini, kalau dulu PPKN diubah menjadi pendidikan Pancasila, tapi isinya hampir sama lah di sana, cuma mengubah cuma nama. Judulnya aja ya? Iya, judulnya aja diubah. Gitu istilahnya dirubah, Indonesia terbanyak istilah. Terkait bahasa kita Kemudian yang SD ya, SD dulu ada IPA sama IPS ya. Sekarang digabung menjadi IPAS. IPAS. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Gitu ya, digabung. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian yang di SMA dulu kan fisika, kimia, biologi dipisah-pisah. Sekarang digabung. Tiga mapel itu ya. Sekarang digabung. Fisika, kimia, dan biologi Sekarang digabung namanya IPA. IPA. Gitu, tetapi ini ngajarnya tetap tiga guru gitu. Cuma satu mata pelajaran tiga guru yang mengajarkan. Tiga guru. Nah, gitu. Termasuk IPS. Cara pembagiannya? Ya langsung aja nanti itu dibagi-bagi. Nah, yang guru ini ngajar fisika, guru ini ngajar kimia, guru ini ngajar biologi. Jamnya tetap ditentukan. Tetap nanti. Oh, saya kira. Kalau IPA ini kan dapat 6 jam ya. Nanti ya masing-masing 2-2 jam. Biologi 2 jam, fisika 2 jam, kimia 2 jam gitu. Tetapi andaikan nanti secara kolaborasi juga bisa merdeka lagi di sini. Oh, tiga-tiganya ngajar bareng-bareng juga boleh. Wah, ribut gurunya. Ribut gurunya ini. Ya, boleh namanya tip teaching ya. Boleh. Atau dipisah-pisah juga? Boleh. Digabung gitu. Juga oke. Oke, makanya merdeka lagi gitu. Merdeka lagi. Bisa canda gurunya di dalam. Kan, gitu. Tapi itu namanya kemerdekaan kan yang harus juga bisa dilaksanakan dan bisa tercapai Pak Guru ya. Karena kemarin juga belum pernah ada sejarah Indonesia bahwa ada tiga mapel digabung menjadi satu dan diberikan ruang juga untuk guru, tiga guru sekaligus masuk dalam mapel yang sama. Namanya tip teaching pembelajaran gurunya terpadu jadi satu. Luar biasa, banyak gelak tawa di sana murid-muridnya juga. Nah, kemudian yang IPS IPS
juga gitu. Kalau dulu kan di SMA ada biologi, enggak yang IPS itu kan ekonomi, sejarah, sosiologi, sejarah, geografi ada empat, ada empat IPS itu juga sekarang digabung namanya IPS. IPS. Iya, nanti masing-masing dapat alokasi 2 jam, geografi 2 jam, ekonomi berarti 2 jam. Siapnya 6 jam deh satu minggu. Ya, 8 jam. 8 jam mulai 8 IPS jam, ya. Dan 4 ya, 4 4 mapel, ya, 4 mapel, mapel itu, tapi kalau IPA kan 3. Ya. Tetap boleh nanti berkolaborasi atau boleh terpisah-pisah ya, gitu. Itu perubahannya kan gitu. Kalau saya lebih indah kolaborasi aja ya, kan gitu. Bisa kita kembangkan mungkin ilmu dari guru A, guru B dan akan direplikasikan oleh murid-murid nanti kan bahwa bagaimana sistem pengajaran yang fleksibel itu. Ya. Nah, kemudian di samping itu ya ada beberapa mata pelajaran yang digabung ya, digabung. Contoh ini kalau dulu seni budaya sama prakarya itu digabung, dipisah dulu. Jadi ada seni sendiri, ada prakarya sendiri. Sekarang digabung, namanya seni dan prakarya gitu. Jadi pada intinya enggak berubah, cuma ya kadang ada yang digabung gitu aja. Kemudian untuk alokasi waktu juga begitu, tidak begitu berubah gitu. Itu kalau untuk apakah ada yang ditambah, ada yang tidak. Tetapi untuk muatan kurikulumnya itu dikurangi. Untuk muatan kurikulumnya dikurangi. Karena apa dikurangi? Tadi kan cuma 70% tadi kan? Oh iya iya iya. Jadi 70% itu untuk dari 100% tersisa 70%. Itu untuk ngajarnya biasa, mata pelajaran 70%. Yang 30% non mata pelajaran yang profil pelajar Pancasila tadi itu. Maka otomatis hanya 70%, maka otomatis apa namanya? Muatan konten kurikulum mata pelajarannya itu dikurangi gitu. Maka yang diajarkan yang di CP tadi itu materi-materi esensial, materi-materi yang penting-penting saja. Ekstrakurikuler ya? Kalau ekstra bukan? Nah, muatan kurikuler namanya kan. Oh, muatan kurikuler. Ekstra juga masih ada. Ada lagi ruangnya. Ada lagi, ada ruang. Jadi kalau boleh dibilang sekarang ada 3 kegiatan. Satu namanya intrakurikuler. Itu seperti biasa intrakurikuler yang ngajar interaksi itu. Ngajar biasa, ngajar fisika, ngajar biologi. Yang kedua ekstrakurikuler gitu ya. Ekstrakurikuler tetap ada basisnya itu minat dan bakat siswa. Kalau suka voli ya tetap nanti dia akan di voli. Nanti mau ikut pencak minatnya ditinju ya ditinju nanti ya. Suka dengan apa lari namanya, ya lari, macam ada gitu Mama Zuhri kan. Itu kan cuma tergantung SDM guru yang ada kan Jadi kemudian yang terakhir tadi itu proyek tadi itu proyek itu basisnya adalah tadi itu profil pelajar Pancasila tadi itu bukan mata pelajaran jadi ada intra itu mata pelajaran ya kalau intra kemudian ekstra. Ada ekstra minat dan bakat kemudian proyek tadi itu basisnya adalah profil pelajar Pancasila tadi itu. Kalau di proyek itu tadi kan sempat ada gangguan tadi jadi kita harus jabarkan juga proyeknya agar tidak nanti anggapan masyarakat proyek itu berbicara dengan keuntungan kan rugi gitu Betul. Dan daripada rugi lebih banyak untung gitu kan. Nah nanti kita bisa dijelaskan untuk memberikan apa motivasi dan ilmu kepada guru-guru di masing-masing sekolah Pak. Oke, jadi yang namanya proyek ini yang jelas bukan proyek seperti yang istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Misalkan membangun jembatan, membangun sekolah, bukan seperti itu. Jadi proyek di sini pengertiannya adalah model pembelajaran, ya, di mana anak-anak itu banyak praktek, di mana dia anak bisa menghasilkan produk, gitu ya. Tetapi yang diajarkan bukan mata pelajaran, gitu ya. Tetapi tema-tema yang sudah disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi itu gitu kan. Nah, tema-temanya seperti apa? Itu ada 7 tema ya. Satu adalah tentang kebinekaan, dua tentang kewirausahaan. Ada ya, ada tentang kearifan lokal. Ini penting ini. Penting. Kemudian tentang kehidupan berkelanjutan. Tentang kesehatan juga ada tema bangun jiwa ragamu, ada tema tentang kebekerjaan. Jadi itu di luar mata pelajaran. Jadi anak dididik yang 30% maksudnya 30% itu ya. Yang 30% itu anak dididik agar mencapai profil pelajar Pancasila tadi itu. Anak akan di nanti bisa gotong royong, terbentuk karakternya. Bisa anak kreatif, bisa benar-benar kritis, bisa mandiri. Kan begitu.
Kan selama ini kadang-kadang kita anak-anak selesai sekolah itu kan tidak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu kan, kenapa tidak diajar mandiri, tidak dapat roti manisnya, nah gitu kan, gitu. Tidak dapat roti manisnya ya, ya. Gitu kan, kadang-kadang lulus aja SMK kan, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang tidak bisa bekerja gitu ya, kan kenapa tidak ya. Diajari mandiri gitu mm-hmm. kan, gitu gitu kira-kira. Tapi sekarang di program yang di program sekarang ya. Yang kurikulum merdeka ini itu diberikan ruang khusus. Iya betul. Jadi khusus. Diberi alokasi khusus gitu ya, kan. Alokasi khusus. Dari jam waktunya juga diberikan ya, karena. Ya. Oke, sahabat urap-urap ya. Sekali lagi kita persilakan yang mau ikut gabung dan mohon maaf ya tadi karena tadi sempat ada kesalahan teknis ya Mas Samuni, sempat kita tadi di sesi pertama itu nggak bisa dilihat ya di sesi pertama karena mungkin ada sesuatu dimuat yang tidak diberikan yang memiliki lisensi dan tidak diberikan izin tayang ya di media Facebook tentunya. Mohon maaf karena tadi ada pertanyaan juga yang belum sempat dijawab, belum sempat kami bahas juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audien tadi. Tadi kayaknya guru tadi yang bertanya itu kayaknya ada baik juga ada siapa tadi yang sempat juga mengajukan pertanyaan tapi belum kita bahas dan belum dijawab ya mohon maaf ya karena tadi ada kesalahan teknis. Untuk closing statement-nya Pak terkait dengan kurikulum merdeka ini agar menjadi sesuatu pemahaman yang utuh kepada kita khususnya masyarakat Lombok Utara, baik itu wali siswa ini penting juga untuk Pak. Memahami ini kan wali siswa penting, agar guru nanti, penting, sekolah penting, agar nanti wali siswa lebih mendukung kepada anak didik di masing-masing sekolah untuk mengikuti apa yang disebut dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Untuk closing statement silakan Pak Muhammad Fathur untuk menyampaikan. Oke, para pemirsa sekalian, bahwa harus kita maklumi, kita sadari bahwa yang namanya kurikulum itu kan selalu berubah ya. Selalu berubah. Kalau dulu itu ada kurikulum KTSP tahun 2006, kemudian 2013 ada namanya kurikulum 2013, dan sekarang sudah waktunya diubah kurikulum dan namanya kurikulum merdeka. Apa esensi kurikulum merdeka itu adalah bahwa guru, sekolah, siswa itu diberi keleluasaan, diberi kebebasan, diberi fleksibilitas. Kebebasan yang terbatas. Ya tentu ada koridor-koridor atau rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jadi tidak ada yang namanya merdeka itu merdeka sebebas-bebasnya. Gitu kan? Tentu ada koridor-koridor. Nanti merdeka guru juga dipukul, itu bukan merdeka. Itu namanya kriminal. Kriminal. Begitu ya. Jadi seperti itu kurikulum merdeka, maka nanti guru-guru enggak usah khawatir, enggak usah nanti takut-takut gitu kan. Belajar lagi enggak masalah. Toh ini sebenarnya esensinya itu kan tidak jauh beda, ini kan penyempurnaan dari kurikulum 2013, cuma jadi ada beberapa perbedaan ya tadi saya sebut namanya profil pelajar Pancasila tadi itu perbedaannya kan yang dulu tidak ada. Kemudian tadi itu materi-materi yang kompetensi tadi itu secara global, maka guru diberi kesempatan untuk menjabarkan sendiri secara fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai penutup kata pada siang hari ini. Saya kalau bisa memilih lebih baik saya ikut di kurikulum merdeka, sebab di sini ada keleluasaan kita sebagai seorang guru memberikan ruang kepada murid-murid kita untuk mengembangkan karakternya sendiri, untuk kita mencari bagaimana sih karakter dari masing-masing kan, dan juga untuk bisa kita mengangkat kearifan lokal yang ada. Kalau saya lebih kalau diminta untuk memilih, saya 100% memilih untuk kurikulum merdeka. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Fathur Rahman SPD yang telah hadir juga di studio kami, di studio Radio Urap-Urap, di acara talk show kita dengan bahasan kita kurikulum merdeka tadi ya. Harapan kita di lain waktu juga nanti Pak Fathur maupun rekan-rekan guru yang lain bisa juga untuk menyampaikan hal-hal penting ya untuk sama-sama kita pelurkan di sini agar menjadi satu pemahaman yang utuh kepada masyarakat kita yang ada di Lombok Utara khususnya dan di Republik Indonesia ini pada umumnya. Terima kasih Pak Fathur Rahman, saya yang memandu acara ini, mohon maaf mungkin ada salah-salah ucap, salah kata maupun tingkah laku saya di depan Bapak narasumber karena saya manusia biasa, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.